Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Arkunan. Dan di video kali ini gue bakal bersama Tengku bakalan menjelajah yang namanya Golden Boot ya guys ya, di Lamber Tycoon 2. Oke, menurut data-data yang saya teliti atau yang saya temukan di berita-berita Google, dikatakan bahwa Golden Boot itu ada di seberang sungai. Di seberang sungai lagi, di seberang kota. Ayo kita ke seberang kota dulu, anjay. Dan kita ini lagi konvoy, coy. Anjay. Ayo, bom-bom kar. Tang. Jadi tang. Oke, dan cara untuk menyeberangi sungai dan kota ini kita harus berbicara dengan Seranok dan kita katakan it's a deal. Dan kita jembatannya bakalan turun. Ayo tang, sini tang, ada waktunya tang. Yo, uang. Udah pakai uang gua? Enggak, udah buat semua. Ini jadi kalau ada orang yang bayar, ya kalau ada orang yang lewat juga gratis, coy. Jadi ya kok itu dia enak banget sih. Nah, ayo tang balapan yang nyampe duluan. Lurus terus, tang. Lurus terus. Pokoknya kita jalan dulu. Dan sisi data yang gue temukan ini ada petanya ya mungkin ya. Katanya ini kita harus jalan terus lurus terus sampai tidak ada jalanan lagi. Terus sampai mana ya? Nah, kita bakalan belok kiri. Di sini kali ya. Belaman. Aduh, nabrak. Nah, di sini nih kita belok, kalian belok kiri nih guys. Di sini nih udah ada pertigaan kayak gini nih yang datarannya kecil. Kalian turun terus cari pohon yang gede, guys. Nah, potong dulu pohon yang paling gedenya. Ayo, potong. Nah, ini kan kita gunanya pohon gede ini nih yang gede banget, gila, ya kan? Nah, ini kan roboh nih, guys ya. Ini bisa buat bikin kita naik jalan, guys. Lu lihat enggak, Tang? Gua kamehameha tuh, Tang. Diam. Buset, dah. Nah, ini jalannya udah terbentuk, guys. Tinggal kita naik ke atas pohonnya. Dan pastikan mobil kalian deket ya. Wih, Tengku udah tahu nih, guys. Kayaknya udah pernah ini, guys. Menjelajah ya. Ya Allah, Tengku. Di blok lama gue sama lu. Sudah mau lompat. Nah, oke, guys. Dan ini kita tinggal jalan saja menuju. Ikutin jalannya aja pokoknya. Nah, katanya ini Golden Wood-nya ini ada sekitaran pegunungan gitu, guys. Ada rawa-rawa gitu, ada Zombie Wood dan Golden Wood. Nah, kalian tinggal bisa pilih. Biasanya Zombie Wood itu warnanya hijau, guys. Sedangkan Golden Wood itu kayak coklat-coklat rada emas gitu, guys. Dan kalian bisa lihat dari apa warna dalam pohonnya, guys. Dan yang paling mahal tentunya Golden Wood, guys. Nah, gue kenapa malasnya nyari Golden Wood ini, guys? Yang dari data-data yang gue terima dari Google itu mudah amat gue reconnect. Nah, ini dia Dim Tang, jangan ke situ dulu Tang. Ding. Nah, oh iya guys, dan untuk Golden Root-nya ini kita pilih yang gak ada daunnya tuh guys. Ini tang, Golden Wood udah nyampe kita tang. Mau tang? Terus yang tadi gua sampai ke sana masuk ke gua gitu apa? Itu ada lagi pohon itu. Beda lagi, udah males gua ngambilnya. Ribet juga. Oh, pohon apa nih? Lebih mahal lagi ya? Kayaknya warnanya apa? Gak tau sih, gak ngeliat. Gua jatuh di situ. Itu gak jatuh gitu. Karena kita cuma punya dua mobil ya guys ya, jadi kita kayaknya untuk sekarang bawa satu pohon, satu anak satu pohon dulu. Tang, pohonnya yang gedean dikit, kenapa tang? Satu batang gitu doang, lu mau bawa dua? Nah, yang warna hijaunya itu namanya ini ya guys ya, apa? Zombie Wood. Yuk,
Nah, tuh kalian lihat tuh guys, warnanya ada emas-emasannya gitu guys. Ini namanya Golden Mood guys. Nah, kita bawa. Karena mobilnya masih satu sih, gue jadi bawanya cuma satu doang guys. Dan soal yang paling gue malesin itu ngambil Golden Mood. Sedangkan kalau Lava Wood sih lumayan ini ya, berdasarkan nanti yang gue tahu ada Lava Wood. Lava Wood itu enak guys diambilnya guys, cuman ya resikonya itu kehilangan kapak guys. Oh bisa? Anak-anak mati. Sini ada BK nih kita. Wah, acan. Lu salah pohon, salah pohon. Pohon gue. Ya udah lebih enteng ini. Wih, baseball gue makin gede tuh. Astagfirullah. Ini mode mekanik apa? Ini tuh mode mekanik apa gimana sih guys? Loh. Dia bodoh mah. The fuck lah. Buset. Nyantai dong, nyantai dong, nyantai dong. Aduh. Jatuhlah kamu nak. Wah, udah dah. Udah, waktunya potong di sini. Gak mungkin dibawa watang. Susah, mendingan sekalian potong di sini aja. A few moments later. Oke guys, dan kita sudah nyampe ke rumah akhirnya setelah perjalanan sekian lama. Nyampe juga, dan kita bakalan ubah goldnya Tiamat. Oh ini yang gede, malum-malum. Potong dulu. Dan semoga saja kita bisa menukarkan banyak dengan. Itu gak muat pak? Itu muat. Mendapatkan harga yang simpel ya guys ya. Apakah bisa mencapai 10.000? Kayaknya enggak sih, cuma 8.000. Dua pohon doang, yuk. Ya, belum man. Harus dipotong dua dulu, yuk. Anjay, kalian lihat guys, ini berubah jadi emas guys. Ini sesuai yang dinamakan Golden Wood. Ya satu-satu dong pak. Ya, saya tahu pak, bapak semua mau dikuliti gitu ya pak. Satu-satu gitu loh pak. Ngantri mohon maaf ngantri pak. Ya ini nggak muat ternyata. Itu apalagi tang? Gelut ya tang, ngotak dong, segini aja gak muat anjir. Yang gue kadang gak ngotak ya. Aduh, Samuelnya masih kecil sih. Gak bisa tang, misi tang, ini yang bisa tang. Kamu dipotong-potongin jadi kecil kok. Kalau rajin anjir.
Berharap ukurannya mengecil ke hatang. Ini dah, coba siapa tahu bisa. Wih, gila guys, kalian tengok guys, sudah menghasilkan sebanyak ini ya guys ya. Dan coba kita bakalan coba jual untuk segini saja dulu guys. Gue penasaran dengan harga gold, wooden gold ini guys. Naik. Lu mau lihat harganya gak sih? Duit gue 173 ya. Kalian bakalan lihat guys, semahal apa harganya golden wood. Tengku, silakan dipersilakan untuk ngomong. Nih tang, satu kotak nih tang, ya, kecil tang. Wuh, 150. Buset, langsung bisa 1000 ini aja. Gila, kalian lihat guys. Cepet kan ya tangnya? Cuman perjalanannya doang ya yang ribet ya? Emang. Dapat 5000, Cok. Sekitar 5000 lah. A few moments later. Oke guys, dan seperti yang kalian lihat ini nih, gila, 5000 langsung coy. Dan itu dibantuin teman ya, dumbbell guys. Dan ya, menurut saya sih loh, antara untung dan rugi sih sebenarnya sih. Ruginya itu waktunya lama banget coy. Tapi kalau kita udah bawa mobilnya bisa 10, apa ada 5 gerbong gitu, sekali bawa, buh. Sejamin coy, itu ini coy. Kalau 10 misalnya ada sekali bawa nih 3 gerbong nih, itu bisa dapat 12.000 guys sekali jalan guys. Oke guys, dan segitu saja video kita hari ini yang bertema akan memburu the golden wood guys. Dan ternyata ya seperti dugaan kita, harganya mahal, tapi kita cuma bisa membawa 2 gold doang guys. Jadi 2 mobil truk doang guys. Jadi terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Dan see you next in the next video. And goodbye. I always come back.